Halo teman-teman, selamat datang di NH Channel ya. Widih, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan. Wah, ada berbagai macam superhero keren di sini ya. Dari mulai ada Ultraman, ada hewan, ada mobil juga, mainan keren lainnya. Dan yang paling seru ada satu buah kereta api di sini ya. Wih, mantul sekali. Mari kita coba nyalakan kereta apinya. Hihihi. Apakah ini masih hidup? Mari saja kita coba nyalakan ya. Wadidaw, ternyata kereta apinya masih hidup teman-teman. Wah, seru sekali nih tampaknya. Widih, widih. Dan tampaknya semua hewan ini menunggu untuk naik kereta api ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ultraman ini juga ya, tampaknya ingin naik kereta api. Kita coba naikkan Ultramannya ke atas kereta api ini ya. Wahai, kita naikkan ke atasnya. Wadidaw, ternyata Ultraman-nya terjatuh karena tidak terbiasa naik kereta api ya. Ultraman Orb ini ternyata tidak bisa naik kereta api, teman-teman. Wah, mari kita letakkan kembali di sini ya. Kita ganti dengan kerbau ini. Kita ganti dengan kerbaunya ya. Wadidaw, ternyata kerbaunya lebih nyaman naik kereta api ya daripada Ultraman tadi. Wah, wah, wah. Mantap sekali. Dan kerbaunya sangat, tampaknya sangat menikmati perjalanan naik kereta api ini ya. Teman-teman semua juga harus mencoba naik kereta api seperti kerbau ini ya. Karena sangat seru sekali loh. Selain tiketnya yang murah juga sangat nyaman. Wadidam. Dan mari kita coba ganti lagi dengan hewan yang lain. Kita ganti dengan dinosaurus ini ya. Hei kerbau, coba turun. Aku juga ingin naik kereta api. Kita turunkan kerbaunya. Kita ganti dengan dinosaurus ini. Wadidaw, ternyata dinosaurus yang berwarna kuning itu juga sangat menikmati perjalanan naik kereta apinya ya. Wah, lihat teman-teman. Dia sampai tersenyum seperti itu. Dia tersenyum sepanjang jalan ketika naik kereta api ini ya. Saking senengnya sepertinya. Wadidaw. Dan tampaknya kerbau ini sangat marah. Hei dinosaurus, aku masih ingin naik kereta api katanya. Dan kerbau ini pun berlari mengejar kereta apinya ya. Hei turun, kau turun dari kereta apinya. Sekarang giliranku lagi. Kita turunkan dinosaurusnya. Kemudian kita ganti lagi dengan kerbau ini. Wah, tunggu aku kereta api. Wah, tampaknya kerbau ini juga sangat masih ingin naik kereta api ya. Tapi namun dia tidak bisa mengejarnya. Wah, sambil menunggu dia betul melamun. Wah, lihat teman, ketika dia melamun, dia tertabrak kereta api yang kembali lagi. Wah, ayo kita coba langsung saja naikkan kembali. Wah, tampaknya kerbaunya juga sangat menikmati perjalanan naik kereta apinya lagi ya. Wah, tampaknya paman Thanos ini juga ingin naik kereta api teman. Hei kerbau, aku juga ingin naik kereta api. Hei, kita lagi giliranku. Dan paman Thanos pun numpak naik kereta apinya ya. Wadidaw, ternyata ketika paman Thanos ini naik kereta api, kereta apinya menjadi kecelakaan ya. Karena mungkin ukuran paman Thanos ini sangat besar sekali. Dan si kerbaunya juga ikut terjatuh ya. Kasihan sekali teman-teman. Lihat, kereta apinya menjadi berjalan tidak normal ya. Karena tadi paman Thanos menaikinya. Kasihan sekali. Dan ternyata relnya keluar jalur ya. Rodanya keluar jalur maksudnya kah? Wah, sungguh kasihan sekali. Wih, ternyata ada Boboiboy juga yang ingin mencoba naik kereta api ya. Ini adalah Boboiboy kuasa angin. Kita coba naikkan kereta atas kereta apinya ya. Wow, ternyata Boboiboynya terjatuh teman-teman. Ini adalah Boboiboy kuasa angin padahal ya. Boboiboy kuasa angin ini adalah salah satu superhero terkuat loh. Wahai. Dan kita coba. Wah, ternyata jerapah ini juga ingin naik kereta api yang sedang oleng ini teman-teman. Wehehe. Wah, namanya kereta api menabrak Boboiboy kuasa angin itu dan mendorongnya sampai ke sana teman-teman. Wah, lihat Boboiboy kuasa anginnya berjalan karena tertabrak kereta api. Hehehe. Kita selamatkan saja ya. Dan kita coba naikkan jerapahnya naik kereta api ini. Hehehe. Tapi sebelumnya kita kembalikan dulu kereta, salah satu gerbong keretaannya ya, keluar jalur ya. Hehehe. Kita naikkan seperti ini. Wah. Nah, lihat kan teman-teman, setelah dikembalikan kereta apinya kembali berjalan dengan seperti biasa. Hehehe. Mantul sekali. Hei, sekarang giliranku. Kerbau, aku juga ingin naik kereta api. Hehehe. Dan kita naikkan ke atasnya. Wih, dan ternyata semua
yang ayah dari sini tidak bisa menaiki kereta apinya ya, kecuali si kerbau ini. Hehe, wah, seru sekali ya. Dan sekian dulu cerita kakak hari ini ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video kita berikutnya. Sampai jumpa semuanya.